series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Lali tunggu ya. Mantap banget tuh, Tan. Ambil deh, itu buat koleksi. Hehehe, iya dong pasti. Udah lama aku incer ini. Bentuknya lucu deh, kayak kodok. Hehehe. Hunting Hot Wheels. Zah, ntar ke toko mainan Gentan yuk, abis pulang sekolah. Oh, toko yang baru buka itu ya? Iya. Mau cari apa emangnya, Tan? Kita hunting Hot Wheels yuk, aku mau nambah koleksiku nih. Wih, kebetulan Tan, aku juga mau nambah koleksiku juga. Yaudah, ntar balik sekolah, kuilah ke sana. Mantap. Eh, kalian mau kemana toh habis pulang sekolah ini? Kok nggak ngajak-ngajak aku sih? Aku sama Sultan mau ke toko mainan Gentan, Id. Mau ikut nggak kamu? Wah, asik tuh toko mainan. Boleh deh aku ikut. Aku diajak juga ya. Yaudah, ntar habis pulang sekolah, Id. Siap. Hehehe. Stop guys, stop. Apa sih, Id? Kan kita udah pulang. Sebentar ya, aku tiba-tiba kebelet pipis . Kalian tunggu di sini sebentar ya. Nggak lama kok. Hehehe. Aduh, Id, baru aja keluar kelas udah pengen pipis aja kamu. Ya udah deh, buruan sana. Aku sama Sultan tunggu di sini. Oke, bro. Aduh, coba tadi kita nggak ngajak Said ya, Zah. Pasti nggak lama kayak gini. Sabar, Tan. Biasalah, si Said orangnya begitu. Iya deh, semoga aja nanti aku dapat mobil yang keren. Masih jauh nggak sih, Tan, tokonya? Kok perasaan aku nggak jauh deh tokonya? Bentar lagi ya, Zah. Belokan di depan udah sampai. Kalian emangnya mau cari mainan apa toh, guys? Hot Wheels, It. Iya, buat nambah-nambah koleksi. Oh, Hot Wheels toh. Hot Wheels-nya di mana ya? Tanya yang jaga aja, Tan. Nah, tuh ada abangnya. Permisi, Bang. Mau tanya, kalau mau cari Hot Wheels di mana ya, Bang? Oh, Hot Wheels ada di belakang, Dek. Itu lurus aja, terus nanti di ujung rak sebelah kiri ya. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama, Dek. Widih, di sini ada Hot Wheels Lamborghini Aventador, guys. Mantap. Kamu tahu nggak ini apa, Zah? Wah, gila. Bukati cireng kan itu, Tan. Mantap banget tuh, Tan. Ambil deh, itu buat koleksi. Hehehe, iya dong pasti. Udah lama aku incer ini. Bentuknya lucu deh, kayak kodok. Hehehe. Eh, guys, kalau ini namanya mobil apa? Bagus banget deh. Hehehe. Itu VW Beetle, Id. Model klasik tuh, bagus loh kalau buat koleksi, Id. Pengen sih beli mobil ini, tapi kan aku ndak bawa duit. Mana mampu aku juga beli mobil mainan kayak gini. Kalau kamu mau ambil itu, ambil aja, Id. Ntar biar aku yang bayar, hehehe. Eh, jangan, Tan. Nggak usah repot-repot. Aku ndak enak jadinya. Udah, nggak apa-apa. Santuy aja. Hitung-hitung, itu hadiah karena kamu udah nemenin kami kesini kan? Hehehe. Ah, serius ini, Tan? Yang bener nih. Udah terima aja, Id. Gratis loh. Duh, aku nggak tahu mau bilang apa. Seumur-umur, baru ini loh aku megang Hot Wheels. Hehehe. Makasih banyak ya, Sultan. Mauza. Kan biar cepet sampai ke rental PS-nya kita. Masalahnya, rem sepedaku udah mau rusak, Id. Makanya aku nggak berani ngebut-ngebut tadi bawahnya. Lah, terus gimana dong ini, Tan? Mana di depan ada turunan lagi. Rembang! Ah, kalau pulang sekarang, pasti aku ntar cuma disuruh makan kambing sama bapak. Males banget.
tapi mau main juga bingung nggak punya uang. Hah, capek deh. Eh, It, ngapain kamu di sini sendirian? Eh, kamu Tan, kirain siapa? Kamu tuh lagi ngapain, It, sendirian di sini? Enggak Tan, aku cuma bosen aja. Males kalau pulang ke rumah, pasti nanti cuma disuruh-suruh sama bapakku ngasih makan kambing sama bersih-bersih kandang. Males tau enggak? Oh alah, kamu males pulang toh. Hehehe. Iya ya Tan. Wah, kebeneran dong. Aku lagi nyari temen nih buat main PS. Wah, mau main di mana Tan? Main di rumah kamu ya? Boleh, boleh Tan. Ya, nggak di rumahku juga sih, It. Tapi di rentalan PS. Ya, kalau di rentalan, aku nggak ada duit ya Tan. Hehehe, tenang aja It. Ntar aku bayarin deh. Yang penting kamu mau ikut aja main sama aku. Soalnya kalau sendirian, males main PS-nya. Gimana? Wah, kalau dibayarin, ya aku mau banget lah. Hehehe. Yaudah, yuk, yuk jalan sekarang. Oke, Tan. Siap-siap ya, It. Oke, Tan. Lanjut. Eh Tan, sepedanya yang ngebut dong bawahnya. Ntar keburu sore nih, bisa dimarahin aku sama bapakku. Ini juga udah kenceng It, kamunya aja yang berat. Ah kamu Tan, emang dasar kamunya aja yang gak ada tenaganya. Udah sini, aku aja yang bawa sepedanya. Kamu yang tak goncengin aja. Ya udah, kalau gitu kamu aja yang bawa It. Oke Tan, mana sini? Hehehe, pegangan ya Tan. Iya It, oke oke. Gimana Tan, cepet banget kan aku goesnya. Iya It, tapi jangan kenceng-kenceng juga kali. Lah emangnya kenapa ya Tan, kan biar cepet sampai ke rental PS nya kita. Masalahnya rem sepedaku udah mau rusak It, makanya aku gak berani ngebut-ngebut tadi bawahnya. Lah terus gimana dong ini Tan, mana di depan ada turunan lagi. Wah! 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 Tolong! Loh, itu kayaknya suara Mas Said sama Mas Sultan deh. Ada apa ya? Wah! Wah! Tolong! Astagfirullahaladzim, Mas Said sama Mas Sultan kayaknya butuh pertolongan deh. Wah, aku harus menolong mereka. Sultan, Leli akan menolong kalian. Aduh, gimana ini Tan? Remnya udah blong. Aku kan tadi udah bilang It, kalau remnya rusak. Wah! Makasih ya Leli, untung aja ada kamu. Kalau enggak, kita pasti udah nabrak tembok tadi. Iya Leli, makasih ya. Iya Mas Sultan, Mas Said, sama-sama. Tadi Leli kebetulan lewat aja kok, dan dengar suara Mas Sultan sama Mas Said teriak. Makanya Leli langsung ikutin. Tapi kalau bisa Mas Said, kalau mengendari sepeda, jangan ngebut-ngebut, karena itu berbahaya. Hehehe, iya Leli, makasih ya. Besok-besok enggak lagi deh. Nopo kuwi? Kecoa terbang. Ternyata sudah pagi toh. Aku masih ngantuk, tapi aku lapar. Aku minum susu dulu deh.
Abi. Kamu sudah bangun toh, Nduk? Sudah, Abi. Bi, kok rumah sepi sih? Yang lain pada kemana? Umi sama Mas Jamal lagi ke pasar. Kalau Mufid bubuk lagi tuh di kamar. Loh, naik apa Bi ke pasarnya? Tadi pakai taksi online. Apa gitu namanya? Abi lupa ya. Tuh kan ya, Bi. Ah, iya, itu namanya. Hehehe. Oh iya, tadi Umi sudah siapin susu buat kamu di meja makan, diminum dulu. Sudah kok, Bi. Sudah Leli minum sampai habis. Bangun tidur, Leli ngerasa lapar. Terus Leli lihat ada susu di meja makan. Ya udah, Leli minum. Oh, ya wes, kalau sudah diminum. Kalau kamu lapar, itu cookiesnya dimakan saja ya, Nduk. Mas Jamal juga sudah makan kok. Iya, Bi. Nanti aja. Ya udah deh, Leli masuk ya, Bi. Di luar dingin. Yo, mandi sana, Nduk. Ben seger. Iya, bentar lagi, Bi. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya. Terus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Yuk, kita lanjutin lagi filmnya. Ah, Abi, tolong! Abi! Ono apa kui? Abi, tolongin Leli. Hush, hush. Kenapa, Nduk? Eneng apa toh? Kok teriak-teriak? Itu, Bi. Walah, kecoa toh. Ih, Abi! Tenang toh, Nduk. Leli takut, Bi. Jijik. Ya sudah, ayo kita keluar saja. Nanti Abi semprot kamarmu. Mugo-mugo ampuh disemprot iki. Gimana, Bi? Kecoanya masih ada enggak di kamar? Ya enggak tahu. Abi sih sudah semprotkan di semua bagian kamarmu. Semoga kecoanya hilang. Gimana kamarmu enggak banyak kecoa? Uang berantakan gitu. Kamu kalau ngemil di kamar yo, kok kayaknya tadi ngeres bekas cemilan gitu, Nduk. Baju kotor juga pada ngegantung. Mbok kamarnya diberesin sama dibersihin, Nduk. Masa anak perempuan kamarnya kotor dan jorok gitu? Enggak malu sama Mas Jamal. Kamar Mas Jamal saja rapi dan bersih, Nduk. Iya, Bi. Leli memang lagi malas bersihin dan beresin kamar. Udah seminggu kayaknya kamar Leli gak diberesin. Hati-hati lho, Nduk. Nanti banyak kuman, banyak nyamuk, dan kecoa juga. Kamu kan sudah bisa beresin dan bersihkan kamar sendiri. Jadi gak perlu nunggu Umi yang mengerjakannya. Malah seharusnya kamu bantu Umi. Kan kasihan Umi mengerjakan semuanya sendirian. Iya, Bi. Maafin Leli ya. Leli janji mulai sekarang gak akan malas lagi. Dan akan bantu-bantu Umi juga. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak Abi yang soleha. Yowes, untuk hari ini Abi bantu ya membersihkan kamarmu, Nduk.